tapi saya nggak mau ngasih tahu kamu karena saya takut kamu kenapa-napa. Jadi kamu udah tahu aku anaknya Guru Singa? Dan saya nggak akan merubah sikap saya ke kamu. Chelsea, pertemanan yang dilandaskan ketaatan dan kecintaan karena Allah itu pasti akan tetap terjaga apapun yang terjadi. Tapi sebaliknya, kalau pertemanan itu hanya mengurusi urusan dunia, maka siap-siap pertemanan itu pasti akan ada banyak masalah, bahkan bisa berakhir. Kau nanya yang lain ya, belapan-belapan yang lain. Ya, kalau gak saya tanyain, gimana saya bisa lainin Mbak Be? Oh iya ya. Iya Be. Ada roti gak? Roti. Roti ada Be. Nih banyak roti Be. Baru datang lagi Be. Begini. Nah, terus roti apaan Bung Be? Duh, gak lama Bung ya. Roti bakal perempuan. Hah? Roti perempuan? Saya baru denger, Be, namanya roti perempuan. Bini, gue kan kalau udah lama suka beli roti. Oh, mendingan sebuin roti ini aja, Be. Enak, Be. Baru datang empuk lagi, Be. Lu ngomong-ngomong sama gue gak kompak, lu dagang ya. Tutup aja, tutup, ah. Gak ngerti apa yang gue mau, lu. Emang dikit lagi saya mau nutup, Be. Habis, Babe kagak jelas beli roti apaan. Eh, Babe Mansur. Belanja, Be. Waduh, gawat nih. Rombongan lewes datang. Sampai dia tahu gue beli pembalut, tawain gue. Wah, malu. Nih, Babeh Mansur. Katanya mau beli roti perempuan. Roti perempuan? Udah, pok, pada merah, sana. Sana, aja lah. Lah, Babeh. Kita mau belanja di sini, Be. Saya juga mau beli anti nyamuk. Kenapa saya diusir sih, Be? Jangan dibajak ya, bodoh. Ya, Babeh gimana sih? Orang pada belanja ke warung saya mah diusirin. Lu dari tadi mau ngelayanin gue. Bener demen banget lu gua tawain orang ya. Roti perempuan ini bagaimana sih, Be? Saya kagak ngerti. Coba tunjuk deh yang mana. Pembalut, Be. Ngomong dong dari tadi. Babe mau beli pembalut. Tawain gua lu. Tau gua remes mulu lu. Buat rilis ya, Be? Buat kucing, buat rilis, ah. Enggak ngomongnya yang hitam. Kagak ada, Be. Plastik hitamnya habis, tinggal ini yang bening. Gua gak mau cariin hitam. Jadi gak apa-apa, Be. Gak apa-apa. Mau ngumpul beras, pengen. Ini, Be. 11.000. Gede amat sih, kok, plastiknya. Kagak ada lagi, Be. Cuman itu yang ada. Masalah bantal. Ngapa Bang liatin saya? Berapa Bang? Beres. Berapa liter? Bang! Babe! 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 Ngapain lu teriak-teriak? Ah, kayak orang gila. Kenapa? Masih belum bisa terima, Be. Kalau Chelsea itu nyebar. Be. Babe kenapa gak bilang sama Bara? Kalau selama ini Chelsea itu ada Bara, Be. Kenapa Babe selama ini selalu rahasia-rahasian sama Bara? Bara udah terlalu cinta, Be, sama Chelsea! Gak segampang itu, Be! Bara lupain Chelsea! Dengar! Babe juga baru tahu sekarang kalau dia, ya anak perempuan Babe yang selama ini Babe cari. Kan masih banyak perempuan cantik yang lain yang kaya yang lu bisa dapetin. Gak semudah itu, Be. Gak semudah itu.
Waalaikumsalam. Chelsea, kamu teh kenapa? Kamu jangan nangis lagi ya. Kamu kenapa? Ceritanya panjang. Terus Chelsea ceritain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kom. Duduk. Katanya sedih lu, Chelsea. Gua tahu lu lagi kalut soal orang tua lu kan. Sekarang mendingan lu tidur di sini, temin tuh Maya yang Lilis supaya ada temennya, ya. Iya, Be. Makasih ya, Be. Bu Lilis udah mau nerima Chelsea. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kong, kok Chelsea doang yang ditawarin? Payah enggak, Kong. Lu juga boleh kalau menginap. Jadi ada temannya Chelsea. Kayaknya Chelsea enggak mau tuh ditemenin sama Fanya. Kan udah ditemenin sama Fatih. Waduh, itu bukan urusan gue lagi itu. Bukan urusan gue, terserah lu berdua. Eh, lu dengar kata gue gak? Kalau lu mau selamat, lu pergi dari sini. Jalan deh. Iya, Kong. Fatih pamit. Fatih, makasih ya kamu udah nganterin aku. Sama-sama, Chelsea. Kamu jangan sedih, kamu jangan takut. Karena orang itu melihat apa yang kamu kerjain, bukan apa yang orang tua kamu kerjain. Ya udah kalau gitu Fatih pulang sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kak Chelsea. Kak Fanya. Oh iya, Kak Fanya. Oh iya, Wah Mancur jadi beli roti batu dung. Lu roti mulu yang tanyain, heran gue. Kalau jadi kenapa? Soalnya tadi kan Dudung nitip sama Wak Mancur roti yang sama kayak Bu Lilis. Nih, gue beli 2 pak. Lu doyan makan nih. Cuman gue kasih tahu, kesak rasanya. Makasih ya, Wak. Ayo masuk, udah malam. Tidur. Iya, Kong, yuk. Alhamdulillah. Balut sih, Pak Mancur. Sa warung aja lu nggak becus. Baik kurusinya. Fatih sendirian. Gua bisa serap energinya buat nambah kekuatan gua. Agak gue kalau berani. Gue lagi males ngelawan lo. Nyok. Kabur aja lo. Untung ketahuan lo mau malingnya. Bilang aja lo takut sama gue. Lehoy aja lo. Om Bima, makasih banyak ya udah nolongin Fatih. Banyak basa-basi lo . Emang kerjaan gue, nolongin orang. Udah ketemu Chelsea belum? Udah, Om. Ternyata Chelsea juga udah tahu kalau dia itu anaknya Guru Singa. Oh, cuman gitu. Gua pikir cemburu sama lu. Hah? Anaknya Guru Singa? Yang bener aja lu. Masa anak kayak gitu baik? Bapaknya kayak gendruwo kebakaran jenggot.